yang kita lakukan pada saat ini adalah kita mengolah arsip yang telah terendam banjir. Jadi arsip-arsip yang kemarin kita terendam banjir itu tidak kita langsung kita olah karena masih basah. Kalau arsip masih basah kita kesulitan untuk mengelompokkan mana yang masih bisa dipakai dan mana yang rusak. Jadi arsip ini setelah kita kering anginkan, sekarang kita buka satu persatu. Berapa banyak Pak yang rusak ya? Yang rusak banyak, ini sekitar ada 80-90 dus. Jadi kita olah satu persatu, kita buka dengan hati-hati supaya arsip tersebut tidak rusak dan nanti bisa kita gunakan kembali. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.